mau share buat temen-temen yang ada planning mau cari pengalaman atau mau belajar juga ke Kanada, biar ada sedikit gambaran soal Kanada tentunya, tapi kan saya bahas di Ontario ini aja karena saya tinggal di Ontario, di Oakville. Ini kalau di Kanada itu Ontario bagian tengahnya ya, sama kayak di Indonesia kan ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Di sini juga sama, ada bagian wilayahnya. Kebetulan kalau Ontario ini di tengah ini, kalau nanti pas musim winter, just sebentar agak gelap ya, karena ini summer, tapi nggak terlalu, kalau buat saya nggak terlalu panas. Kita kan biasa ya berpanas-panas ria. Di sini masih ini 20 derajat. Kita kan udah karena saya di Bali udah biasa panas. Di sini musim panasnya untuk orang sininya sih mungkin pas 15 derajat, 10 derajat mereka sudah keluar pakai pakaian tangan pendek, celana pendek gitu kan, karena udah ngerasa anget. Kalau kita masih pakai jaket ya, ntar masuk angin soalnya nggak ada tolak angin, jadi susah. Saya di sini hampir